Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Pak Ustaz, jika hukum jual beli dagang, hukumnya bagaimana? Boleh? Boleh dagang. Kalau tidak boleh, masa Nabi mempraktekkan dagang? Nabi kan pedagang. Bahkan sebelum jadi Nabi, sudah berjual beli. Beliau mengambil barang dagangan dari Sayyidah Khadijah yang lantas kemudian menjadi istri tercinta beliau dalam kehidupannya, didampingi oleh Maisarah, kemudian berdagang sampai ke Syam, ya Masya Allah. Dan ketika berdagang itu, Nabi itu kalau dagang gak pernah kembali modal, Pak. Gak pernah kembali modal, kembali untung lagi. Dan bukan cuma untung, yang berdagang dengan beliau, yang membeli itu senang. Nabi bisa terbayang gak? Beliau untung, pedagang lain juga merasa nyaman, dan pembeli juga merasa senang. Jarang-jarang ada orang begitu, ya, jarang-jarang. Kalau pedagang untung, biasanya pembeli kecewa, gitu kan? Baik, umumnya demikian. Baik, sedapat mungkin anda tawar supaya mendapatkan kenyamanan. Tapi kalau pembeli untung, pedagang kecewa. Silahkan cek, pembeli misalnya nawarnya kebangetan, sudah beda 50 pun nggak dilepas juga, gitu kan? Baik, nah di sini menarik ini. Nabi itu kalau berjualan, pembeli senang, beliau untung, sehingga semua orang tidak dirugikan dalam hal ini. Dan hebatnya nanti konsep dagangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diajarkan pada para sahabat itu, Masya Allah, tidak ada di antara mereka yang juga kembali modal. Semuanya untung semuanya. Silakan anda lihat, misal ada sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, ada sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Sebelumnya ada sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Banyak para pedagang di zaman Nabi, teman-teman sekalian, ketika mereka sudah masuk Islam, dilatih oleh Nabi bagaimana cara berislam yang baik dan diterapkan dalam kehidupan sesuai dengan pekerjaan mereka. Maka Masya Allah, dagangannya berlipat-lipat untungnya. Bukan cuma untung dunia, tapi untung akhirat. Tidak sedikit di antara pedagang di masa Nabi bukan cuma kaya dalam urusan dunia yang asetnya sampai sekarang masih ada, tapi juga dijamin surganya tanpa hisab. Saya beri contoh, Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Sebelum masuk Islam, pebisnis. Setelah masuk Islam, kayanya luar biasa. Silakan antum, saya berdoa mohon pada Allah, kalau yang belum umrah, belum haji, insya Allah diikhtiarkan, ya, ikhtiarkan. InsyaAllah mudah-mudahan dipercepat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk bisa berhaji atau umrah. Nanti saat ke Madinah main ke satu tempat, terdapat di dalamnya tapak-tapak kesuksesan Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Di antaranya beliau masih punya aset sampai sekarang. Ada sumur yang pernah beliau bebaskan ketika dimonopoli oleh Yahudi. Mau minum, bayar. Kata Utsman, saya beli sampai semuanya, akhirnya dibeli Utsman. Kemudian dibebaskan. Yang mau minum, ambil aja. Sekitaran area sekitarnya ada tanah cukup luas, dibeli oleh Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Saya beli, tanamin kurma. Yang lapar, ambil, gak usah bayar. Yang haus, ambil, gak usah bayar. Sampai sekarang area itu ada, akan dibuat area perhotelan. Royaltinya disimpan di bawah Saudi, disedekahkan kepada umat muslim atas nama sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai sekarang masih ada. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu, itu di embargo. Ya, bukan cuma di embargo, dirampas hartanya saat di Mekah. Pergi ke Madinah cuma pakaian yang melekat di badannya. Baik, begitu sampai di Madinah, diterima oleh orang paling kaya di Madinah. Kata orang ini, "Sami'tu annaka kunta ghaniyan bima ma'na." Saya dengar kamu jatuh fakir saat di Mekah. Kalau ingin kaya lagi, ambil setengah kekayaan saya. Kalau ingin menikah, cari pasangan, pilih pasangan terbaik di sini. Maka saya akan fasilitasi. Masya Allah. Teman-teman sekalian, apa jawabannya? Jazakallahu khairan bima ma'na. Semoga Allah berikan balasan terbaik untuk anda. Arini ainal aswah. Cukup tunjukkan kepada saya di mana pusat bisnisnya. Dagang. Dipraktekkan ilmu dari Nabi. Modal cuma pakaian. 3 bulan. Jadi orang paling kaya nomor 3 di Madinah. 1 tahun, jadi orang paling kaya di Madinah. Yang kapaknya saja terbuat dari emas. Kapaknya. Coba lihat. Orang terkaya di Lampung belum tentu punya kapak. Ya. Orang terkaya di dunia, Bill Gates, 1.300 triliun hartanya. Tanya, punya kapak gak? SMS tuh pagi ini, tanya ya. Abdurrahman bin Auf, 1 tahun kapaknya terbuat dari emas. Modalnya apa? Cara bisnis Nabi. Nah, cara ini tidak menghalangi mereka untuk ibadah kepada Allah, kaya dan soleh. Silahkan cek, kita buka kitabnya Imam Al-Nawawi. Imam Al-Nawawi punya kitab namanya At-Tibyan, Adab Hamalatil Quran. Lihat versi Arab, dia cetakan Darul Kutub Balis, warnanya merah marun. Halaman 38, paragraf yang pertama, baris 1 sampai baris yang kedua paling atas sebelah kanan. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, sahabat Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, ada Abu Darda, itu orang-orang, ada lagi At-Tamimi, itu orang-orang yang luar biasa. Tamim Ad-Dari, bukan At-Tamimi, Tamim Ad-Dari, yaitu malamnya di antara kesibukan mereka masih bisa menunaikan tahajud sampai khatam Al-Qur'an. Sampai khatam Al-Qur'an. Jadi pendekatan kepada Allahnya luar biasa. Makanya Allah buka rezeki mereka lebih daripada yang lain. Jadi kalau Anda ingin dapatnya rumus, rumusnya begini. Kalau Anda punya permintaan yang lebih daripada orang lain, maka dekati Allah dengan cara ibadah yang lebih daripada orang lain. Orang lain tidur, Anda bangun. Orang lain sedikit-sedikit tidur, Anda sedikit tidur. Orang lain sedikit-sedikit makan, Anda sedikit makan. Puasa, rajin. Tahajud, rajin. Ikhtiar juga rajin. Nanti dengan ikhtiar itu Allah mudahkan jalan keluar Anda. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Demikian di Quran surah ke-65 ayat 2-3. Nah, saya persingkat jawaban untuk pertanyaan Anda di sini. Kalau Anda ingin berubah lebih baik, itu dikumpulkan oleh para imam hadis dalam kitab-kitab hadis. Disebut dengan kitabul buyu', bab tentang pembahasan bisnis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saran saya, keluarkanlah ayat-ayat Quran yang berbicara tentang cara berdagang, kemudian lihat tafsirannya dari Nabi, buka kitab Imam Al-Bukhari misalnya, buka kitabul buyu', bab tentang bisnis dari Nabi. Keluarkan itu, duduk dengan sesama pedagang, jangan sendirian. Jangan ingin menguasai sendirian. Dulu teman-teman Nabi itu saling bersama-sama. Semua kaya, bahkan kaya banget. Ya, kumpul bareng-bareng. Kenapa antum gak kumpul para pedagang, pebisnis, pengusaha? Duduk bareng-bareng. Tilawahi ayatnya, hadisnya. Kemudian antum undang ustaz di bidangnya. Diskusikan. Praktekan. Kalau gak dipraktekan, kapan lagi? Ya, silahkan kalau gak percaya. Konsep itu sekarang diambil oleh orang Yahudi. Dipraktekan oleh mereka. Cuma mereka tidak pernah mengungkapkan istilah kalau itu diambil dari hadis Nabi. Konsep syariah, itu sekarang banyak diadopsi, Pak, di Eropa. Bahkan di Inggris sekarang sedang marak tuh, di London macam-macam dikembangkan. Ya, kemudian oleh Yahudi dirubah istilahnya di Ventura. Ventura itu asalnya syariah, cuman dimodifikasi oleh mereka untuk menampilkan sistem hukum yang kira-kira bisa awet gitu. Syariah sekarang itu luar biasa. Di non-muslim saja sudah mengejar-ngejar konsepnya. Kenapa kita yang punya tidak menerapkan? Paham ya? Baik, sudah saya baca, sudah saya jawab intinya. Ya, di persoalannya barangkali nanti sesuaikan lagi ya. Saya akan punya usaha. Saya beli alat di toko harga barang 1 juta. Modal 1 alat. Kemudian saya jual 2 juta atau 3 juta. Boleh tidak? Boleh. Antum jual 5 juta juga silakan kalau laku ya. Baik. Alhamdulillah. Yang penting antara dan minkum ada yang ridha satu dengan yang lainnya. Kemudian tidak markup, tidak gharar, tidak menipu. Di orang itu wajar menilai, antum beli 1 juta, dijual 5 juta. Kalau kaidah boleh-boleh saja. Tapi kan juga pembeli akan melihat wajar apa tidak. Ya kalau tidak wajar, yang akan beli. Ya ada yang jual Nokia 3315 sekarang. Misal, dijual 10 juta. Ada yang beli nggak? Nggak ada. Modal antum cuma 100.000, dijual 10 juta gitu kan. Nggak akan ada yang beli. Jadi kalau misalnya antum ingin jualan seperti ini, boleh-boleh saja. Lihat batas kewajaran, jangan menipu, jangan ada gharar. Kemudian yang paling penting juga hindari hal-hal yang dilarang seperti riba dan sebagainya. Paham ya?